sudah mendidih. Oke. Kalau ini udah mendidih, terus baru semuanya nanti dimasukkan sini. Sekarang kita nunggu ikannya dulu untuk di pas dengan ambil dagingnya aja. Nah, ini daging ikannya udah diambil, dipisahin. Terus sekarang kita mau bikin empek-empeknya. Nih, kita pisahin tuh. Jadinya seperti ini. Oh, bikin banyak-banyak sih, dikit aja. Oke. Ini ada sagu, sagu tani apa sagu apa, tapioka ya. Terus aku siapkan karam, santan. Ini ikan, terus ini telur dipakai nanti kalau tutupan aja, jadi buat siap-siap. Dan saya pakai apa namanya, minyak wijen ya. Jadi ini saya siap-siapkan semuanya. Sekarang tinggal blender ikannya.
gulung-gulung aja, nanti kita bentuk-bentuk sesuka kita ya. Ini tinggal digulung-gulung, nanti kita boleh isi apa aja isinya. Jadinya seperti ini, tinggal dimasak. Aku kukus nanti.